Mukanya terpampang di baliho, Aurel Hermansyah diduga bakal nyalek hingga banjir dukungan. Aurel Hermansyah belum lama ini jadi sorotan setelah potretnya terpampang pada sebuah baliho raksasa di Jalan Latu Menten Semanggi, Jakarta Barat. Pada baliho, istri YouTuber kondang Atta Halilintar itu tampak mengenakan kemeja putih disertai tagline kalimat, "Pilih Aurel pasti sejahtera." Sontak baliho Aurel jadi perbincangan netizen. Banyak yang menduga ibu satu anak itu bakal maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2024. Namun, pada postingannya berisi tangkapan layar pemberitaan baliho, Aurel sama sekali tak memberikan penjelasan. Ia hanya mengucapkan terima kasih atas dukungan banyak orang padanya. "Alhamdulillah, terima kasih banyak atas dukungan dari semuanya. Aku hanya mau minta doanya biar program Pasti Sejahtera berjalan lancar ya," tulis Aurel pada keterangan postingan Instagramnya. "Aku sangat berharap program Pasti Sejahtera ini bisa membantu masyarakat, untuk lebih jelasnya akan aku umumkan di tanggal 22 Desember nanti," lanjut dia. Sementara pada kolom komentar, tampak Aurel banjir dukungan. Netizen mendoakan ibu satu anak itu, agar rencananya berjalan lancar. Namun, ada pula yang mempertanyakan kapasitas Aurel jika terjun ke politik, meski baliho tersebut tidak menunjukkan atribut partai politik. Arif Sofian 20211110698, Mbak Aurel punya pengalaman apa tentang politik? Ada pula yang curiga jika baliho tersebut hanya iklan. Fanny Ferdiani, tapi kayaknya bukan nyalek deh kayak buat iklan apa gitu. Kayaknya ya. Mukanya terpampang di baliho, Aurel Hermansyah diduga bakal nyalek hingga banjir dukungan. Aurel Hermansyah belum lama ini jadi sorotan setelah potretnya terpampang pada sebuah baliho raksasa di Jalan Latu Menten Semanggi, Jakarta Barat. Pada baliho, istri YouTuber kondang Atta Halilintar itu tampak mengenakan kemeja putih disertai tagline kalimat, "Pilih Aurel pasti sejahtera." Sontak baliho Aurel jadi perbincangan netizen. Banyak yang menduga ibu satu anak itu bakal maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2024. Namun, pada postingannya berisi tangkapan layar pemberitaan baliho, Aurel sama sekali tak memberikan penjelasan. Ia hanya mengucapkan terima kasih atas dukungan banyak orang padanya. "Alhamdulillah, terima kasih banyak atas dukungan dari semuanya. Aku hanya mau minta doanya biar program Pasti Sejahtera berjalan lancar ya," tulis Aurel pada keterangan postingan Instagramnya. "Aku sangat berharap program Pasti Sejahtera ini bisa membantu masyarakat, untuk lebih jelasnya akan aku umumkan di tanggal 22 Desember nanti," lanjut dia. Sementara pada kolom komentar, tampak Aurel banjir dukungan. Netizen mendoakan ibu satu anak itu, agar rencana... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!